Hai guys, selamat datang kembali di channel Labilku. Kali ini aku akan membahas Land Up PSM Makassar versus Bali United dalam melanjutkan BRI Liga 1 pekan ke-25. BRI Liga 1, jangan lupa catat jadwalnya. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kalian harus tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Labilku, pastinya seputar BRI Liga 1, kabar terbaru hari ini, esok, dan seterusnya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan. Berikut line up PSM Makassar versus Bali United, dan jangan lupa untuk kalian catat jadwalnya. Dan berikut jadwal pertandingan PSM versus Bali United. PSM Makassar versus Bali United akan bermain pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar ataupun video.com. Dan berikut klasemen sementara BRI Liga 1 antara Bali United versus PSM Makassar, di mana Bali United menempati posisi 4 klasemen dengan 41 poin, sedangkan PSM Makassar ada di posisi 10 dengan 32 poin. Dan berikut catatan head-to-head antara Bali United versus PSM Makassar dalam 5 pertandingan terakhir, di mana PSM Makassar berhasil meraih 2 kali kemenangan, 2 kali hasil seri, dan Bali United meraih 1 kali kemenangan. Dan berikut hasil pertandingan terakhir PSM Makassar berhadapan dengan Persita Tangerang. Skor 4-0 keunggulan PSM Makassar, gol PSM dicetak oleh Silva di menit 8 dan 64 dan Nambu di menit 28 dan 55. Dan berikut hasil pertandingan terakhir Bali United, yaitu berhadapan dengan Persik Kediri. Full time Persik unggul 1-0. Gol Persik dicetak oleh Renanda Silva di menit 83. Dan inilah line up PSM Makassar versus Bali United dalam BRI Liga 1 pekan ke-25. Berikut line up untuk Bali United memakai formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Adilson, bek kiri ada Ricky Fajrin, bek kanan ada Wijaya, bek tengah ada Kade Arel, bek tengah ada Abdullah, posisi gelandang ada RA, gelandang tengah ada Eber Besa, ada Lutfi Kamal, pemain depan ada Jefferson, Irfan Jaya, dan Braga Privat. Dan berikut line up PSM Makassar. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Reza Pratama, posisi back Yuran Fernandes, ada Tahar dan Manarasari. Di posisi pemain tengah ada Akbar Tanjung, M. Arfan, Silva, Yasayuri, dan Sayuri. Di pemain tengah ada Christian Nambu dan Salman Zahran Sidik. Itu tadi line up PSM Makassar. Oke guys, itu tadi line up PSM Makassar dan Bali United BRI Liga 1 pekan ke-25. Jangan lupa untuk catat jadwalnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar kalian selalu update. Silahkan tekan subscribe dan loncengnya. Thank you.